Sejumlah persiapan terus dimatangkan Persib Bandung jelang menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Selain melakukan proses perekrutan pemain baru, rupanya Persib Bandung juga mulai merancang peluncuran tim. Interim of Sport PT Persib Bandung Menerabat, Aditya Putra Heran mengungkapkan bahwa Persib Bandung tetap bergerak demi memenuhi semua aspek penting. Adit mengatakan peluncuran tim Persib Bandung sudah ditentukan dan akan dilaksanakan jelang kompetisi Liga 1 2024-2025 mendatang. Namun terkait jadwal pastinya, jajaran manajemen tim masih berdiskusi untuk menentukan waktu yang pas. Masih diskusi internal juga, jadi belum bisa disampaikan, ucap Adit. Dalam peluncuran tim, Persib Bandung tak hanya memperkenalkan awak tim dan jersey baru saja, melainkan memperkenalkan seluruh mitra atau sponsor Persib Bandung. Hanya saja ia tak bisa menjelaskan dari sisi sponsor, mengingat itu bukanlah ranahnya. Nanti mungkin dari tim komersial, tapi saya yakin mereka lagi bekerja, ucap Adit.